Oke, hello guys, balik lagi sama Peter HP Channel. Kali ini mau bikin tutorial kukiran yang edisi April Mop. Ini adanya di sini, Cookie Trial Gingerbread. Ini ada tips biar dapat 1,2. Saya barusan lihat. Dan ini sekarang saya akan coba. Tracernya kita pakai yang ini. Ada Extra Hot Top Engine, Divine Aura Extract Flash, sama Divine Guard Shield. Nah, di sini nanti kita akan tunjukin tabrakin-tabrakinnya di mana aja biar magnetnya keluar. Oke, langsung aja kita play ya. Jadi ini lucu banget. Ini saya akan tunjukkan gimana caranya dapat 1,2M. Yang ini biasa aja, ambil sebisanya. Nah, ini tabrakin sekali di sini. Tabrakin sekali. Ini juga tabrakin lagi. Tujuannya biar yang gede-gede nanti ketangkep. Nah, kalau yang kedua gak nabrak, ini nggak bisa ketangkep semua. Ini set. Tabrakin sekali di sini. Jadi yang ini bisa keambil kena magnet. Nah, ini dilewatin aja nggak apa-apa. Kalau naik, nah ini harus lompat, tapi jangan ketipu. Lompat biar bisa nabrak sama yang kecil itu tadi. Kalau bisa nabrak yang kecil, ini, nah, posting yang itu ketangkap. Jadi emang harus ditabrakin. Ini nggak harus naik, nggak apa-apa. Ini nggak usah ditabrak. Nah, tabrakinya ke yang terakhir ini. Nah, habis tabrakin jangan lupa tekan jongkok ya biar posisinya dapat. Nah, ya ini kita tinggal jalan aja seperti biasa, nggak perlu nabrak lagi karena nggak ada magnet yang nggak ada yang perlu pakai magnet. Harusnya sih kalau bisa nabrak ini bagus, bisa magnet banyak. Ini bener-bener episode yang April Mop kali ini gokil banget ya. Lihat tuh, zoom out-nya gokil banget. Jadi kecil banget, tapi lucu. Ya, kelewatan kalau. Gitu. Ini gokil sih, asli pikiran gokil kali ini. Nah, sampai sini biasanya mati, tapi jangan khawatir karena kita pakai angel. Ya, 1,215. Sip. Dengan demikian, itu caranya biar dapat top 0, sekian di bawah 1%. Oke, good luck guys. Semoga bisa ngikutin tutorial ini dengan enak ya. Itu aja, saya nilainya 1,2 miliar, ranking ke 192. Gila emang orang-orangnya.